Hai hai hai, assalamualaikum, balik lagi sama kita di channel Menurut Gua. Kali ini gue ditemenin sama Aska, ya anak gue, udah ngomong gue lu ya kan. Ya, kita mau ngebahas langsung aja, kali ini kita kedatangan tamu drone dari Banggood. Drone, buy one, get one, mini. Nih, drone-nya AA nih. Ini beli satu, dapat dua nih guys. Ini beli satu, dapat dua drone-nya. Ini udah dari tanggal berapa lama lah. Langsung aja kita unboxing ya drone-nya bareng sama Aska. Satu, dua, tiga. Ini dia drone-nya. Tereng. Lucu nih, ada dua. Kita lihat ya, tuh dapetnya dua, kelihatan nggak? Langsung aja kita unboxing sekarang. Oke, ada apa aja nih di drone ini ya? Ayo langsung aja kita unboxing. Bener ada dua, kecil banget. Imut. Ah, yang putih apa yang hitam? Ada dua nih, sama yang guys. Hitam. Ah, yang hitam itu kecil banget. Kecil banget. Ini segede apa ini ya? Benar-benar ada dua ya. Segede kelingking. Kelihatan nggak ya? Dan bisa di unfold ya. Bisa di unfold, ini bisa dilipat drone ya. Iya, aku juga tahu. Kayak drone om. Iya, aku drone om gun ya. Ayo, drone. Kita lihat ada apa aja isinya di sini. Ada biasa ya. Ada wah, ada flopper apa? Propernya, propellernya. Ada cadangannya ada 4, ada casan, ada buku manual book, sama udah sih itu doang. Jelas ada dua nih, katanya sih bisa dimainin, kata Om Cigit and Friend, Cigit and Stand nih bisa dua-duanya dimainin bareng-bareng, tapi nggak bakalan seimbang. Kita nggak tahu ini udah dicas apa belum ya kalibrasinya. Coba kita belajar dulu, nanti kalau udah bisa kita balik lagi. Oke, dadah. Oke, kita mau lanjut lagi nih. Drone-nya udah dicas, yang black masih dicas. Kita mau cobain yang putih dulu nih ya. Kayak apa, stabil apa enggak. Cuman buat teman-teman tahu, kita masih pemula nih. Kita masih pemula main drone dan tempatnya juga lumayan sempit indoor. Jadi, bisa enggak sih drone mini ini kita kendalikan di dalam ruangan yang sempit untuk sekedar have fun? Apakah menurut gua layak untuk dibeli? Apa tidak drone ini? Langsung aja, nanti Aska juga akan nyobain ya. Nah, pertama-tama untuk menyalakan drone ini, kita harus pakai mini cam. Oke, kita sambil nyalain dulu, nanti AA yang pegang. Bentar ya, jadi lupa dinyalain mini cam-nya. By the way, nanti kita akan review juga nih action cam dari Xbox S1. Ini juga belinya di Banggood. Bentar. Fotonya entar gimana? Nah, ini udah gini aja. Apa pegang. Liatin ke drone-nya. Sini aja. Udah sini aja. Nih, liatin ke drone-nya. Nah. Jadi ini kita nyalain dulu. Tombolnya ada di belakang. Oh, tombolnya ada di belakang. Kecil banget tombolnya. Tombolnya kelihatannya, tombolnya dia kedip-kedip. Nah, setelah itu ini harus dikoneksikan ke transmitternya. Nah, transmitternya itu, ini adalah on off nya tinggal kita nyalahin sampai dia bunyi, lalu kita kalibrasi dulu.
connect, oh sorry, kita connect dulu antara drone dan transmitternya, lalu kita baru kalibrasi. Saya lupa nih kemana arahnya kalibrasinya. Ini kalau mati pencet yang ini samping. Ya. Oke. Ini udah kita kalibrasi, kita pindah tempat aja. Kita kasih tempat landing. Mudah-mudahan ini bisa terbang dengan layak ya. Doa aja. Ini kembali. Titik. Kasih tempat terbangnya lebih tinggi lagi. Apakah ini bisa terbang? Drone ini buy one get one, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mode speed 1, speed 2, speed 3. Kita coba speed 1 dulu. Wow, ngajol. Ngajol dia. Iya, ngajol. Pelan-pelan nak, lihatnya pelan-pelan pegangnya. Coba ya, pelan-pelan. Waduh, dia agak mundur-mundur sendiri ya. Dia agak mundur-mundur sendiri. Kita coba lagi, kalibrasi lagi. Sorry. Ini kalibrasinya ke kanan, ya lupa. Wadaw, terbolak lagi dan jatuh ya ininya ya, propellernya, dan ini masih kuat. Mana tadi? Itu ini jatuh guys. Nah itu dia. Propellernya jatuh dan ini enak sih, tinggal ini jatuh yang kedua ya, tinggal dicoblos aja begini. Tek, nah udah kalau udah gini. Jangan lupa kalibrasi lagi. Oke. Wah, kayaknya udah kedip-kedip baterainya udah. Oh, enggak. Oke, udah kalibrasi. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Coba, apa kita coba speed 2? Oke, terbang guys. Cuman dia agak miring-miring sendiri. Drone-nya. Tapi ya untuk buat mula-mula sih enak lah. Untuk mula-mula ya baru belajar pertama kali punya drone, ya menurut gua ini layak untuk dibeli. Jadi langsung aja beli, nanti link pembeliannya gua taruh di bawah. Sekarang Aska akan nyobain drone ini. Ya, oke, siap. Nih, jangan ya penasaran. Anaknya ada yang penasaran. Pelan-pelan. Kena AC. Up. Dah. Oke, dia ngajol dan jompalitan kemana-mana. Up. Udah. Emang ini buat nyala. Iya, buat nyala. Oke, cukup ya. Gitu dulu belajarnya. Nanti kita belajar lagi. Lebih baik lagi drone-nya. Buat pemula, oke sih. Dadah.